Sobat Aquarius, ketemu lagi bersama saya Aquarius Andi. Kali ini kita akan unboxing dan review sesuatu yang benar-benar cukup langka. Jadi masih rare sobat. Kita akan unboxing salah satu figur merek dari Crazy Toys. Nah, apakah figurnya? Kita lihat boxnya. Ini dia sobat, box dari figur Crazy Toys Avatar 2 Jack Sully. Masih rare ya sobat ya, jadi masih cukup langka. Udah gak sabar lagi, kita akan unboxing dan review. Mari kita unboxing. Tapi sebelum itu sobat, jangan lupa sekali lagi, sebelum kita lanjut ke video, kalian harus subscribe terlebih dahulu supaya channel ini semakin besar, semakin berkembang, dan semakin banyak unboxing dan review mainan-mainan action figure yang kalian tunggu-tunggu. Oke sobat, klik di bawah video, klik tombol subscribe, 1, 2, 3. Nah sobat, ini dia figur dari Jack Sully Avatar 2 merek dari Crazy Toys. Seperti apa figurnya sobat? Saya juga sangat penasaran sekali karena saya belum pernah sama sekali memiliki figur Avatar. Jadi sebelum kita unboxing, mari kita lihat box depan terlebih dahulu sobat. Nah di sini kita bisa lihat gambar dari Jack Sully. Terlihat sangat tinggi sekali ya sobat sepertinya. Dan di sini kita bisa lihat tulisan Jack Sully Avatar 2. Ya, di sini tertulis Crazy Toys Jack Sully. Setelah itu kita lihat box samping sobat. Di sini tertulis Jack Sully Avatar 2. Avatar 2 ya, banyak tulisan Avatar 2 di box samping kanan. Sama sobat, Avatar 2. Dan di bagian belakang kita bisa lihat juga figur dari Jack Sully. Terlihat keren sekali ya sobat ya. Sudah penasaran? Mari kita buka boxnya sobat. Nah di sini kita biasa sobat, merek dari Crazy Toys, kita setelah membuka box seperti biasa kita mendapatkan lapisan kedua berupa kertas tebal seperti poster sobat. Dan di sini terlihat sekali wajah dari Jack Sully. Sangat detail ya sobat, sangat bagus gambarnya, keren sekali. Dan di sini kita bisa lihat Jack Sully Avatar 2 Crazy Toys Jack Sully. Keren ya sobat. Oke sobat, mari kita lihat figurnya. Nah sobat, sebelum kita lihat figurnya, di sini kita dapat semacam apa ya sobat, kertas ya. Jadi tertulis Avatar Jack Sully. Coba kita buka. Oh, di sini terdapat gambar-gambar dari pose-pose figur tersebut ya sobat. Jadi seperti ini. Di sini senjatanya. Oke sobat, langsung kita keluarkan figurnya sobat. Ini dia sobat, figur yang sudah kita keluarkan dari plastiknya sobat. Mungkin sebelum kita lihat detailnya, alangkah bagusnya karena ini dipasang-pasang ya sobat, harus dirakit. Alangkah baiknya kita harus merakit terlebih dahulu ya sobat. Oke, untuk itu mari kita rakit figurnya terlebih dahulu. Nah sobat, yang pertama kita pasangkan mungkin kakinya terlebih dahulu ya sobat. Kaki di sebelah sini kita pasangkan seperti ini. Pasangkan dengan kuat ya sobat agar figur tidak goyang saat dipajang. Kita pasangkan kaki sebelah kiri di sini sobat. Oke, cukup seperti ini. Mudah sekali sepertinya.
setelah itu kita pasangkan tangan sebelah kiri sobat, di sini sobat. Nah, sebelum kita pasangkan tangan, kita kalungkan dulu sobat, sepertinya ini sobat. Jadi seperti tali, ada terdapat pisau sobat. Kita pasangkan seperti ini. Ya, mungkin seperti ini sobat. Dan kita pasangkan tangannya sobat. Di sini. Oke, cukup mudah. Nah, setelah itu kita pasangkan kepalanya sobat. Keren sekali sobat. Nah, akhirnya figur sudah terpasang sobat. Mari kita lihat detail dari kepalanya sobat. Nah, di sini kita lihat wajah dari Jack Sully sobat. Kita lihat detailnya sobat. Keren ya sobat ya. Jadi matanya kita lihat dari dekat sobat. Matanya berwarna hijau. Di sampingnya, di pinggirnya, dan di tengahnya hitam sobat. Jadi keren sekali, seperti benar-benar hidup sobat. Di sini kita lihat giginya, taringnya sobat, mulutnya sedang terbuka, dan kita lihat coretan-coretan di wajahnya sobat. Selanjutnya kita lihat di ikat kepala ya sobat, ini sobat. Jadi terlihat seperti kulit dan batu, terdapat batu-batu atau ini sejenis tulang atau taring hewan ya sobat. Jadi kita lihat detailnya cukup unik. Dan kita lihat rambutnya sobat. Di sini rambutnya berurai panjang sobat, dan terkepang ya sobat ya. Rambutnya terkepang, dan di sini banyak sekali aksesoris-aksesoris dari berbagai macam. Mungkin ini ada daun atau ini batu, kulit ya. Jadi bermacam-macam variasi, seperti orang suku ya sobat ya. Jadi seperti mirip seperti suku Irian. Kita lihat badannya berwarna biru laut, dan badannya di sini bergaris-garis biru tua, dan di sini kuning sobat. Di sini kita lihat terdapat pisau sobat. Nah, pisau berada di dalam sarungnya sobat, dan di sini terlihat seperti kulit imitasi ya sobat ya. Nah, tadi saya sempat mengira ini adalah kulit imitasi, tapi ini ternyata adalah PVC lentur sobat ya. Jadi di sini terlihat sekali seperti jahitan-jahitan tali dari sarung pisaunya. Keren sekali sobat. Kemudian kita lihat di tangannya sobat. Nah, tangannya ini panjang sekali ya sobat ya, panjang-panjang seperti layaknya manusia yang tinggi ya sobat ya. Jadi tidak sembarangan. Di sini tangannya membentuk seperti ini karena nanti dia akan memegang senjata laras panjang sobat. Jadi ini klasik alam, tapi dia mempunyai senjata modern laras panjang. Keren sekali sobat. Kita lihat di tangan sebelah kiri, di sini juga terdapat seperti gelang sobat di lengannya. Gelangnya seperti ini, sejenis kulit-kulit atau daun ya sobat ya, istilahnya seperti itu. Tapi ini menempel di badannya sobat. Ini berbahan PVC juga, bukan kulit imitasi atau apa, tapi ini tetap bahannya tetap PVC sama. Nah, di kita lihat tangannya, keren sekali sobat. Biru muda, terdapat garis-garis biru tua sobat. Keren sekali, mantap sekali. Kemudian kita lihat di ikat pinggang sobat. Nah, di sini ikat pinggangnya juga menempel ya sobat ya, jadi tidak terpisah. Kita lihat detailnya, ornamen-ornamennya keren sobat. Detail-detailnya ini tonjolan, geratan, ini seperti besi kecil-kecil, batu bebatuan sobat. Kita lihat di bagian belakang, cukup keren ya sobat ya. Nah, di sini dia mempunyai ekor sobat. Nah, Jack Sully ini mempunyai ekor ya. Jadi ini seperti manusia serigala atau manusia singa atau manusia harimau ya sobat ya. Saya kurang begitu paham karena jarang sekali mengikuti movie-nya. Jadi begitu saya mendapatkan info ada figur Jack Sully ini,
saya langsung penasaran dan saya langsung pre-order ya. Jadi terlihatnya mungkin keren sekali ya sobat ya, ternyata benar sobat, figurnya cukup detail dan cukup keren dan gede sobat ini sobat, 50 cm. Dan kemudian kita lihat di penutup celananya sobat ya, jadi ini bukan kulit sobat, ini juga terbuat dari PVC, sejenis PVC tapi agak tipis ya, jadi bisa istilahnya bisa seperti nampak seperti kulit imitasi ya sobat ya, tapi ini berbahan PVC. Kita lihat detailnya sobat, di sini ada tonjolan-tonjolan sejenis dia sejenis dedaunan dan seperti kain ya sobat ya. Nah, jadi di pinggir-pinggirnya terdapat ornamen-ornamen, mungkin ini bebatuan kecil-kecil atau apalah itu ya, keren sekali sobat detailnya. Kemudian kita lihat kakinya sobat, wah kakinya panjang sekali sobat, di sini terlihat keren sekali, jenjang sekali kakinya. Dan di sini kita lihat pelindung kakinya sobat ya, sepertinya nampak seperti apa ya sobat ya, ini nampak seperti bebatuan ya sobat ya, tapi mungkin ini di karakter filmnya mungkin ini sangat keras sobat untuk melindungi kakinya ya, tapi di sini tetap ini hanya berbahan PVC sobat. Oke, keren sekali. Oke sobat, nah di sini ini nanti tempat untuk menancapkan ke dioramanya. Nah, jadi di bawah kaki ini tempat untuk menancapkan diorama. Kemudian kita lihat kaki di sebelah kiri ya, sama juga sobat seperti sebelah kanan, terdapat pelindung kaki dan di sini terdapat sejenis bulu ya sobat ya, bulu ungu, oranye dan abu-abu. Di sebelah kanan tidak ada, tapi hanya di sebelah kiri. Oke, keren sekali sobat. Dan di sini juga terdapat tonjolan untuk menancapkan ke diorama tersebut. Oke, jari-jarinya juga terlihat detail ya sobat ya, mantap sekali sobat, keren sekali sobat. Oke, setelah itu kita lihat senjatanya sobat, senjata laras panjang. Nah, di sini mungkin terbuat dari plastik atau semacamnya sobat ya, atau PVC juga, tapi menurut saya ini lebih dominan ke agak ke plastik ya sobat. Jadi lumayan sih, lumayan berat, tapi tidak begitu, suaranya tidak begitu seperti plastik murni, tapi bercampur karet seperti PVC. Dan kita lihat detailnya sobat, di sini detail wajar ya sobat ya, jadi tidak begitu detail, warna hitam semua. Jadi detailnya di sini wajar, terdapat ornamen lekukan-lekukan, di sini gerak-gerak ya, tonjolan-tonjolan sobat. Nah, tetapi menurut saya ini tidak begitu detail yang istimewa, tapi di sini hanya detail-detail wajar ya sobat ya. Bisa kalian lihat detailnya wajar. Di sini terdapat mungkin tempat untuk amunisinya, pelurunya. Mantap sekali sobat, lumayan. Nah, kemudian kita beralih ke diorama. Nah, di sini keren sekali sobat, dioramanya nampak seperti alam sekali. Jadi di sini seperti batu, di sini rumput, dan di sini batang pohon. Kita lihat detailnya sobat, batang pohonnya mantap sekali sobat, keren sekali detailnya, dibuat dengan mantap sobat, seperti batang pohon asli. Gradasi warna hitam, coklat tua, coklat muda, dan di sini terdapat hijau lumut-lumut ya sobat ya, terdapat seperti dedaunan yang jatuh, dedaunan yang menempel di batang pohon tersebut. Cukup detail ya sobat ya. Dan di bawahnya terdapat mungkin ini sejenis daun-daun yang jatuh atau rumput-rumput atau lumut ya sobat ya, hijaunya ya, keren sekali sobat. Dan di sini terdapat batu-batu atau batu-batu kerikil sebagai pijakannya nanti. Nah, kita lihat di bagian belakangnya sobat. Nah, di bagian belakangnya seperti hanya seperti ini saja ya sobat ya, jadi wajar figur-figur PVC belakangnya selalu seperti ini, jadi tidak full, tidak padat, tidak penuh ya, berbeda dengan figur resin yang penuh. Dan di sini biasanya ada nomor seri atau kode nama dari figur tersebut ya. Jika figur PVC, saya rasa di hampir semua figur dioramanya hanya seperti ini, jadi kosong ya, tidak full padat. Oke sobat, keren sekali ya sobat ya dioramanya. Nah, sekarang kita tancapkan senjata itu di tangannya dan kita tancapkan figurnya di dioramanya ini. Let's go.
Oke sobat, kita pasangkan senjatanya di tangan kanannya sobat, cukup seperti ini saja. Saya taruh di bawah aja sobat ya, karena figurnya terlalu berat, jadi saya pasangkan seperti ini saja. Saya coba pasangkan. Oke, seperti ini. Cukup mudah sobat, jadi jarinya cukup kita agak renggangkan sedikit. Karena ini PVC, jadi agak lentur ya sobat ya, jadi cukup mudah. Nah, cukup seperti ini saja, dan ini sudah menempel sobat. Keren sekali ya sobat. Nah, setelah itu kita tancapkan figurnya di dioramanya. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini, dan ini tonjolan kita masukkan ke sini sobat. Oke, pelan-pelan sobat, dengan penuh perasaan siap. Oke. Nah, keren sekali sobat, setelah saya pasangkan figur di diorama batang pohon ini dan di batu ini, tampak cool, keren sekali, mantap sekali, gayanya keren sekali sobat, dengan membawa senjata laras panjang. Nah, ini dia sobat, figur dari Crazy Toys, Jack Sully Avatar 2. Nah sobat, gimana menurut kalian tentang figur Jack Sully ini dari Avatar 2 merek Crazy Toys, berbahan PVC, tinggi kira-kira 50 cm, jadi cukup tinggi sobat, cukup keren, dan detail juga bagus, detail diorama juga bagus sobat, jadi cukup recommended. Dan ini barang cukup rare sobat, jadi belum banyak yang punya, belum banyak yang unboxing. Oke sobat, jangan lupa like, share, dan komen apa saja kekurangan dan kelebihan dari figur Jack Sully ini. Nah, untuk kalian yang penasaran, ingin punya figur seperti ini, silakan kalian cek di Instagram Superhero Action Figure. Jadi ini masih pre-order ya sobat, belum ada ready. Jadi silakan kalian cek di Instagram Superhero Action Figure. Cukup mantap ya sobat ya. Oke sobat, sampai di sini dulu video kali ini. Kita tunggu video pasangan dari Jack Sully ini. Jadi Jack Sully ini ada pasangannya sobat ya. Jadi kita tunggu review dan unboxing pasangan dari Jack Sully ini, tentunya dari Avatar 2 dan merek Crazy Toys. Nah sobat, sampai di sini dulu. Saya Aquarius Andi, God bless.